Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak share satu resepi yang saya suka makan dalam zaman-zaman Hercules dulu. Tapi lagi susah nak dapat yang sedap. So, jalan penyelesaian dia buat sendiri. Okay, so saya nak tunjuk lagi claypot chicken rice. Okay, so saya nak first, before saya tunjuk barang-barang lain, saya tunjuk barang-barang kita nak marinate ayam dia dulu. Okay, mai, saya tunjuk. Okay, first kita ada ayam. Okay, boneless. Okay, ayam boneless. Ni barang-barang ni lah, kita kena pakai tepung jagung sikit, minyak dijan sikit, kicap cahaya, kicap pekat sikit, oyster sauce dengan kita punya white pepper. Okey, tak ada letak garam sebab kicap kita dah masin. So first, untuk resepi ni, untuk diorang boleh makan lah ni, okey. Tepung jagung sikit. Okey, sikit je macam tu. Okey. Dan kita pakai kicap cahaya. Lebih kurang dalam satu sudu macam tu. Okay. Minyak dijan 2-3 dash, okey. Kicap pekat sikit saja untuk kita punya nak bagi color saja sikit, okey. And then kita punya oyster sauce dalam satu sudu macam tu. Dan kita punya white pepper. And then kita goreng sampai sebati, simpan dalam peti ais. Ha, kalau saya nak cantik, kita boleh buat semalaman lah. Tapi tak, kalau tak ada masa, sejam dua pun dah okey. So, sekarang saya akan simpan dalam peti ais dulu. Then saya akan tunjuk step-step lain. Okey, lupa saya nak tunjuk lagi satu benda, iaitu Chinese five spice. Okey, macam kalau orang Melayu empat sekawan, Chinese ada lima sekawan. So pakai sini boleh beli kat mana-mana pun, supermarket semua je, boleh letak sikit je macam tu. Ha, lepas tu barulah settle ayam kita ni. Okey, ayam kita pun dah selamat dalam peti ais. So saya tunjuk barang-barang untuk dia punya benda-benda lain. So yang ni bawang kecil dengan garlic dengan halia sikit untuk kita buat minyak. So saya akan bubuh dalam minyak, buka api pelan-pelan untuk make aroma dia saja. So minyak tu nanti kita akan guna kemudian. So ni nasi, saya pakai beras jasmine triple A sun white. So saya pakai 1.5 cawan ni. So nanti stok ayam pun lebih kurang 1.5, kurang sikit saja. Ayam tak mau banyak sebab nanti bila kita letak ayam semua pun dia ada jus. So nanti takut nasi kita terlampau lembek. Ingat no? Beras 1.5, ayam 1, tak sampai 1.5. Ah, 1 penuh macam 3/4 macam ni aja. One quarter bukan 3/4. So penuh dan 1/4 sebab nanti kita campur ayam kita semua so ada jus lagi. And then ini barang-barang shiitake mushroom and halia sikit untuk kita punya nasi. Dan yang ni kita punya chicken stock. Chicken stock ada tulang, celery, ada onion. Carrot saya tak ada, kalau letak carrot pun lagi sedap lah, okay. So saya harap tunggu sampai habis sebab dia banyak step. Dia simple tapi dia banyak step kalau kita nak bagi sedap nasi kita. So sekarang saya tunjuk cara-cara nak buat stock dia dulu. Okay, sekarang kita buat stock dia. Senang aja, masuk semua dulu. Mula daripada room temperature punya ayam, no? Bawa masuk tulang, celery. Ya, macam saya kata, kalau ada carrot boleh letak carrot. Saya tak ada carrot, saya pakai apa yang ada aja, okay? And then bawang, and then baru buka api. Biar dia menidih selalu. Menidih pun jangan api besar, no? Bila dia menidih, slowkan api dia. Okay, sekarang saya nak tunjuk buat dia punya minyak bawang, no? Minyak bawang dengan halia tu, bawang putih, bawang besar. Bawang putih, bawang kecil dengan halia. Masukkan minyak agak-agak aja, ni tak payah timbang, tak payah apa, no. Masukkan kita punya halia, bawang putih dengan shallot kita tadi. Okey. Biar api kecil aja. Nah, biar dia keluar semua flavor-flavor dia tu nanti kita guna untuk nasi kita. Okey, nampak kita punya bawang kecil dengan kita punya garlic tu dah nak handsome. So kita goreng sikit lagi bagi dia lagi brown color. Tapi ingatlah api kecil ya. Ni dah nak siap ni. Ni kita punya stok, nampak dah simmer pun kecil-kecil aja, dah nak ready dah tu. Nanti lebih kurang dalam 20 minit lagi tutup api dan kita dah boleh tapis dah. Tadi ni ada daun-daun bawang belen-belen saya letak tu, nampak hijau-hijau tu. Alright, so alhamdulillah barang-barang kita semua dah siap. Ni chicken stock saya masukkan 1. Kalau kita takut beras tak masak, masukkan 1.5, tak apa. 1.5 ni stok kita ni. Okay, 1.5 cup. Buka api, masukkan kita punya ginger, okey.
Ni kita punya oil. Oil kita dah siap. So saya ambil sikit-sikit apa nama bawang ni. Lagi sedap lah rasa nasi ni. Dia lagi wangi lah. Oh, sikit lagi macam tu. Ambil garlic sikit lagi. Minyak ni pun nanti kita akan tuang masa kita dah siap nasi kita nanti. Okey, kita masak bagi dia mendidih dulu, baru kita buat masuk beras kita. Okey, ayam kita, stok kita dah mendidih. Masukkan beras. Okey, masukkan beras yang handsome. Okey, macam tu. Once dia start mendidih balik, slowkan api dia, no? Okey, dia dah start mendidih macam ni kan, kacau sikit. Kacau sikit macam tu. Slowkan api dia. Slowkan api dia, nanti tengok dalam 2-3 minit lagi ayam dah kering, baru kita buat masuk ayam kita. So, saya dah slowkan api tu. Alright, tengok nasi kita dah kering. Dia start ya, dia dalam 3-4 minit dia dah kering ya. Masukkan ayam kita macam ni. Masuk macam tu. Baik dengan ni. Ni takkan nak makan 2 orang, ambil lah. Okay. Belen-belen tu. Macam tu. Then masukkan kita punya mushroom pun boleh kat atas ni. Tutup balik sampai kita punya ayam masak. Okey, sementara kita duduk tunggu nasi kita, ayam kita masak tu, saya buat kicap yang kita nak siram atas dia tu. Saya pakai lebih kurang dalam 2 senduk stok ni. Okey, kicap cayak sikit. 1.5 lebih kurang macam tu. Ni tak payah siram semua, okey. Kita agak-agak lagi. Minyak bijan sikit, a few dash. Lepas tu kita punya kicap pekat sikit, bagi dia colour hitam sikit nasi tu. Macam tu. Dah siap. Okay. Alright. So lah ni, kita besarkan api sikit. Okey, kita buat masuk sos kicap kita tadi tu. Tuang macam tu. That's why tadi kita masak nasi, kita tak payah dah nak bubuh seasoning sebab nanti semua ni masin. Okey. Dalam tak sampai saya pakai tak habis yang tadi. Lepas tu kita tutup balik. Mari kita tengok kejadian dia. Tu dia berasap baiknya. Ayam pun dah masak, nasi pun dah masak. Okey. Lah, sebelum makan kita ambil minyak bawang kita ni, kita bagi dia surround macam tu. Bagi dia berkilat baik. And then tabuk dengan daun bawang kita ni. Okey. Kalau kita tengok dekat food court, selalunya mereka bagi ikan masin apa semua itu, terpulang lah. Saya tak tunjuk lah dekat sini, no. Okey, boleh makan dengan ikan masin. Okey, akhir kata dari saya, selamat mencuba. Assalamualaikum.